Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk virtual, jalan-jalan virtual dari Samban. Dan tadi perjalanan kita mulai dari rumah sakit Ken Saras. Untuk ke Samban menuju Bandungan dari rumah sakit Saras tadi tidak terlalu jauh, kira-kira berapa ratus meter, langsung ambil ke kanan ini teman-teman. Di sini ada gapura, selamat datang Desa Samban. Hari ini hari Minggu tanggal 20 berapa ini? 27. 27 April tahun 2024. Sebagai informasi, jalan ini merupakan salah satu jalan alternatif juga, atau jalan menuju ke Bandungan. Selain melewati Lemah Abang kalau dari Semarang ya, atau dari Ambarawa itu. Karena dari untuk menuju ke Bandungan sebenarnya ada beberapa jalur ya. Salah satunya ini Samban ini. Cuma di sini jarang banget dilalui kendaraan roda besar seperti bis dan lain-lain. Karena memang jalannya tidak terlalu lebar, beda dengan jalan yang berada di itu yang dari Lemah Abang maupun dari Ambarawa. Kalau dari Lemah Abang itu biasanya dari warga-warga yang bawah ya, Semarang, Demak, Kudus seperti itu biasanya lewat sana. Tapi kalau dari Solo, Jogja, Magelang itu biasanya lebih lewat ke Ambarawa. Atau bahkan mungkin bisa lewat Sumewono ya. Kalau teman sana mungkin bisa dari Sumewono. Hari ini cuacanya cukup cerah teman-teman, dan bisa kita lihat kondisi jalannya tidak terlalu ramai karena ini hari Ahad atau Minggu sekitar jam 7 pagi. Ini saya tadi ajak anak bojo mau nyari sarapan, mana hari cobalah sambil jalan-jalan kita cari makan di Bandungan, Kabupaten Semarang. Buat teman-teman yang mau melewati sini ya, mungkin pengen coba lewat sini, mau ke Bandung lewat sini, pastikan juga kendaraannya dalam keadaan sehat atau prima teman-teman. Karena di beberapa titik nanti kita akan menemui tanjakan ya. Jadi baik rem maupun kondisi mesin, pastikan kondisi sehat atau prima. Di sini udaranya masih cukup sejuk ya pagi ini ya. Cuman kalau siang ya intinya lebih mendingan sih daripada ya di Ungaran. Apalagi kalau di Semarang sejuk karena masih banyak pepohonan dan persawahan ya, masih banyak hijau-hijauan. Nah, biasanya kalau suasana sangat cerah itu Gunung Ungaran kelihatan dari sini juga teman-teman. Cuman ini kondisinya sedikit tertutup kabut, jadi nggak terlalu kelihatan. Aduh, Mbak Iwi ini kok dadaan banget. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin butuh untuk keperluan pembuatan kaos, teman-teman bisa pesan di tempat saya teman-teman, karena kebetulan saya juga mengerjakan pembuatan kaos, baik meja, hem, PDH, PDL, jaket dan lain sebagainya teman-teman. Insya Allah harganya juga cukup terjangkau ya. Teman-teman bisa cek di Instagram kita,
atau bisa komen di video ini, nanti saya kasih WA saya, teman-teman bisa tanya-tanya, barangkali butuh mau buat kaos, jersey printing, jaket, uniform PDH-PDL, ya intinya yang berkaitan dengan perkainan seperti itu teman-teman. Atau mungkin yang butuh jaket brand import bekas ya, second, itu teman-teman juga bisa cek di link deskripsi ini, bisa transaksi via Shopee teman-teman. Instagram kita juga ada, nanti kita sertakan juga di deskripsi ya, teman-teman bisa cek-cek, bisa lihat-lihat, barangkali cocok teman-teman bisa check out. Oke, kita lanjut aja perjalanannya. Wow, sangat menarik ya pemandangannya ya. Nah, itu di depan kita terlihat Gunung Ungarannya tertutup dengan kabut teman-teman. Di sebelah sisi kanan itu ya terlihat ya, itu Gunung Ungaran yang sedang tertutup kabut, jadi tidak terlalu kelihatan. Nah, di sisi kiri ini ada pemancingan teman-teman, Suharno, cukup terkenal ya. Jadi buat teman-teman yang berada di Semarang maupun dari luar kota, bisa kalau mau butuh pemancingan-pemancingan bisa ke daerah sini ya, Jimbaran ya, maksudnya dari Samban tadi. Teman-teman bisa, banyak sih sebenarnya, bukan Suharno saja, ada beberapa ya. Kalau yang dari arah sini emang yang terkenalnya itu Suharno. Kalau dari yang Lemah Abang itu ada Bang Kohar. Nah, ini merupakan salah satu tanjakannya teman-teman yang cukup terjal. Jadi pastikan kendaraan teman-teman dalam keadaan sehat kalau mau lewat sini. Ini kebetulan saya juga telon teman-teman menggunakan motor perang saya, motor tua tahun 2012. Tapi alhamdulillah karena motornya ya insya Allah saya rawat, jadi untuk bertiga pun naik seperti ini, pernah sampai ke Dieng juga, tanjakan bisa dilalui teman-teman. Cuman memang waktu itu pernah ya aku di Sikarim bertiga, ya emang sesuai prediksi sih, nggak kuat teman-teman. Karena emang Sikarim itu cukup terjal banget ya tanjakannya ya, jangankan motor tua, motor muda pun kalau keadaannya tidak sehat pasti tidak kuat. Karena beberapa kali saya menemui itu seperti NMAX, PCX itu tuh udah nggak kuat, boncengan berdua saja padahal itu. Nah, saat ini kita sudah masuki di Pasar Jimbaran teman-teman. Di sisi kiri ini merupakan Pasar Jimbarannya. Tidak terlalu ramai ya yang belakang ya, kalau yang depan nanti pasti ramai teman-teman. Di sini ada pertigaan, kalau kita ke kanan tuh ke arah Semarang, ke arah Lemah Abang tadi tembusnya seperti itu teman-teman. Kalau ke kiri kita ke arah Sumowono, Bandungan, Temanggung, alternatif lewat kiri ini. Oke, langsung saja kita ambil kiri, bismillah, kita sampai di Pasar Jimbaran seperti ini teman-teman. Banyak penjual sayuran, biasanya juga yang ke kota-kota itu ambilnya di sini teman-teman, ambil sayurnya itu dari sini baru dijual ke Semarang atau ke Ungaran ya, karena di sini langsung dari petaninya, jadi pasti lebih murah teman-teman. Kalau teman-teman pagi subuh itu pasti banyak pakai beranjang, motor pakai beranjang seperti itu. Oke, dan mungkin videonya saya akhiri dulu teman-teman sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.